Hai, shalom semuanya. Apa kabar semuanya saudara? Selamat datang di YouTube channel Gideon Simanjuntak Amanda Zevanya. Saya berdoa saudara para kaum rebahan yang lagi rebahan di malam saudara berada, biar berkat Allah mengalir dalam hidup saudara, biar segala mukjizat-Nya dicurahkan dalam hidup saudara dan saya. Sama-sama tundukkan kepala, kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus, kami mau siapkan hati kami sambut kebenaran firman Tuhan. Pakai hambamu, jadi salam berkat, lebih perkataannya diurapi dari surga. Setiap kata, kalimat yang keluar, nama Yesus saja dipermuliakan. Hamba berdoa, siapa yang menyaksikan acara ini, setiap mereka pasti diberkati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, tapi yang siap diberkati, sama-sama kita katakan, amin. Hari kita akan membahas sebuah tema yang menarik adalah toxic relationship atau hubungan, bahasa gampangnya tuh hubungan beracun ya saudara ya. Artinya memasuki sebuah hubungan yang menurut arti secara gampangnya hubungan yang cenderung menghancurkan satu sama lain. Hubungan yang cenderung merusak, hubungan yang secara mentally, yang secara mental mengambil atau merampok sebanyak-banyaknya, bukan hanya mental tapi secara spiritual. Dan hubungan tersebut lebih didominasi oleh yang namanya insecure, saling menuntut, saling menyalahkan, bahkan mungkin saling merusak. Salah satu cirinya adalah dari toxic relationship adalah kurangnya rasa percaya diri satu dengan yang lain. Mereka kehilangan rasa percaya diri, mereka menuntut percaya diri dari satu dengan yang lain. Sering merasa dikekang, yang paling sering terkenal adalah kemana-mana harus izin padahal bukan orang tuanya. Mau motong rambut harus izin, mau makan harus izin, makan napas saja kalau perlu harus izin saudara. Berikutnya juga depresi. Saya mau bilang sama saudara, kalau saudara masih berpacaran dan kalau pacaran udah dibikin stres, lebih baik putus aja. Karena dalam sebuah pacaran ada sebuah masa penjajakan, masa sebuah pengenalan satu dengan yang lain. Dan justru hubungan yang toksik ini hanya menghancurkan. Nah kalau sebaliknya kan hubungan yang healthy relationship adalah hubungan yang membuat kita makin dekat sama Tuhan. Adalah hubungan yang membuat saudara dan saya makin nempel sama Tuhan. Hubungan yang menumbuhkan nilai-nilai diri kita, karakter kita, dan mengeluarkan yang terbaik dari kita. Maka kita akan belajar pada hari ini bagaimana caranya saudara dan saya yang sudah masuk dalam sebuah hubungan toxic relationship. Saya gak ngomong soal putusin ya, karena harus diputusin, itu udah pasti saudara. Tapi yang mau saya bahas adalah bagaimana saudara dan saya bisa keluar dari hubungan tersebut, pulih dari hubungan tersebut. Yang pertama, kitab katakan Yakobus 4 ayat yang ke-8, mendekatlah kepada Tuhan, Dia akan mendekat kepada engkau. Firman Allah mengatakan untuk pulih dari sebuah hubungan yang telah menghancurkan kita, gak lain gak bukan, dengan mendekat kepada Tuhan. Karena saya percaya yang dapat memulihkan hati kita adalah authorized dealer-nya. Kalau HP saya rusak, saya harus kembali ke dealer HP saya. Kalau mobil saya rusak, saya akan kembali ke dealer HP saya. Karena yang tahu yang terbaik untuk HP saya ada yang menciptakan HP saya. Yang tahu yang terbaik untuk mobil saya ada yang menciptakan mobil saya. Yang tahu bagaimana memperbaiki diri saya adalah Tuhan yang menciptakan saya. Bagaimana caranya pulih, kak? Saya bisa sakiti, saya bisa kecewakan, kak. Saya kehilangan kepercayaan terhadap pria karena pria begini. Saya kehilangan kepercayaan kepada wanita karena wanita begini. Pak, saya habis di abuse abis-abisan oleh pasangan saya. Mendekat sama Tuhan. Tidak ada orang yang terlalu rusak yang Tuhan gak bisa pulihkan. Tidak ada orang yang terlalu hancur yang Tuhan gak bisa selamatkan. Semua kehancuran saudara datang sama Tuhan. Dia akan reset saudara kembali. Dia akan kasih cintanya karena penawar dari toxic relationship adalah kasih. Kasih yang tidak mementingkan diri sendiri. Kasih yang rela mati bagi saudara dan saya. Itu kasih Yesus di kayu salib. Datanglah mendekat kepada Tuhan. Melalui apa? Melalui doa. Datang dalam sama Tuhan bilang, Tuhan aku gak mampu. Akui kerusakanmu, akui kehancuranmu, akui kegagalanmu. Akui semua hal-hal yang menghancurkan saudara dan bilang, Tuhan this is me. Ini aku, hatiku sudah hancur berkeping-keping, tapi aku percaya Tuhan sanggup memulihkan kehidupanku. Yang kedua, bagaimana untuk saudara dan saya dapat pulih dari sebuah toxic relationship? Kita mengatakan dalam Mazmur 1 ayat yang kedua, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Dan merenungkan Taurat itu siang dan malam. Yosua 1 ayat yang ke-8, janganlah kau lupa memperkatakan kitab Taurat ini.
Tapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang terus dalamnya. Sebab dengan demikian, perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Ketika kita open our Bible, read our Bible, kita menemukan bahwa yang punya surga mengasihi kita. Kita menemukan ada rancangan yang indah, ada kasih yang luar biasa, ada pengampunan yang tersedia. Ketika kita membuka firman, kita mengenal diri kita lebih dalam lagi. Kita bukan berdasarkan kata mantan kita, kita bukan berdasarkan kata orang sekitar kita, kita berdasarkan apa yang Tuhan katakan di kayu salib. Apa yang Tuhan katakan di firman Tuhan. Renungkan firman Tuhan, merenungkannya, memperkatakannya, dan menikmati segala kebaikannya. Karena saya percaya dalam firman Tuhan ada kekuatan yang baru. Saya percaya dalam firman Tuhan ada inspirasi. Dalam firman Tuhan ada berkat-berkat yang mukjizat. Berkat-berkat luar biasa. Mukjizat-mukjizat mengalir bagi saudara. Yang ketiga, yang terakhir. Bagaimana saudara dan saya bisa pulih dari sebuah toxic relationship. Alkitab mengatakan dengan mencari the right community. Atau komunitas yang tepat. Saudara sudah datang kepada Tuhan melalui doa. Saudara merenungkan firman Tuhan. Mempercaya perkataan firman Tuhan. Bagian saudara terakhir melakukan firman Tuhan. Dengan apa? Mencari komunitas yang tepat. Dalam seri-seri sebelumnya kita membahas bahwa hubungan yang baik, hubungan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Hubungan yang baik merusak kebiasaan yang buruk. Ketika kita bertemu dengan orang-orang yang mengasihi kita, orang-orang yang cinta dengan Tuhan, maka hubungan kita dipulihkan. Kita mengalami support, mengalami kasih sayang. Dan kita akan menemukan segala yang terbaik dari kerajaan surga. Saya berdoa kalau engkau seorang pemudi, seorang pemuda yang sedang terikat dengan hubungan yang salah, lepaskan. Jangan digenggam terlalu lama, karena engkau pasti akan disakiti. Jangan biarkan dia menyakitimu, merampok masa depanmu, serahkan hidupmu kepada Tuhan. Karena saya percaya, saya gak peduli seberapa cinta engkau sama dia. Karena Tuhan mempersiapkan hari depan yang jauh lebih baik. Karena masa depan sungguh ada. Dan harapanmu tidak akan pernah hilang. Tolong tulis kolom komentar di bawah. Kalau saudara sedang menjalin hubungan dengan orang yang salah, biar kita semua mendoakan. Atau saudara punya pengalaman pernah di abuse dalam hubungan sebelumnya. Biar pengalaman saudara boleh menjadi kekuatan buat orang-orang di sekitar saudara. Karena saya percaya kita bisa sama-sama berjuang bersama dengan Tuhan. Kita bisa sama-sama pulih kembali. Kita bisa sama-sama kembali mengalami kasih, anugerah, dan kebaikan dari Tuhan. Jangan lupa like, subscribe. Jangan lupa bagikan sebanyak mungkin. Karena yang punya surga, crazy in love with you. Bye-bye.